Dari Animal Defender ada penjual daging anjing di Pasar Senen, gimana Pak? Ya saya belum mendapat informasi ya dari Pasar Jaya laporannya, namun jika benar ini akan ditindak ya, akan ditegas dan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan, nanti biar Pasar Jaya yang mengatur dan nanti ada aparat yang akan menyelidiki kasusnya, karena ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Pangan.